Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku Ishvina Amalia. Dan di video ini aku mau mereview produk perawatan kulit. Namanya adalah My Choice. Jadi tuh aku baru tahu rangkaian perawatan kulit dari My Choice ini. Nah, dia itu punya body lotion sama ada spa saltnya. Buat kalian yang belum tahu, aku tuh seneng banget scrub-an. Jadi kalau misalnya lagi mandi, aku seneng banget pakai scrub badan. Nah, aku udah nyobain beberapa produk-produk scrub dan ini tuh yang dari My Choice ini enak banget. Pokoknya kalian wajib tahu. Terus mereka ini punya banyak varian untuk body lotionnya, dia ada banyak. Ini aku punya beberapa variannya. Dia ada yang goat milk seperti ini. Kemudian ada yang carrot, dia dari ekstrak pepaya. Yang keempat ini dia dari jeruk. Nah, terus yang kelima ini dia dari ekstrak mangga. Nah, untuk spa saltnya sendiri, ini ada yang varian orange, terus ini juga dari carrot, ada yang dari mangga juga. Nah, yang terakhir ini dia dari goat milk. Ini udah aku pakai juga, makanya isinya udah berkurang. Nah, oke, aku akan bahas satu persatu. Untuk spa saltnya sendiri, buat kalian yang belum tahu apa itu spa salt, dia garam mineral yang berasal dari laut dan dia itu kaya akan nutrisi. Pokoknya dia punya banyak kandungan nutrisi yang bisa menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Buat kalian yang kulitnya suka kering, terus yang suka bersisik itu, pokoknya wajib banget pakai yang namanya spa salt. Karena dia bisa mengangkat sel kulit mati kalian itu secara optimal. Nah, kalau untuk body lotionnya, dia fungsinya itu untuk melembutkan kulit, menghaluskan kulit, dan dia itu terbuat dari ekstrak buah-buahan dan ekstrak goat milk. Jadi dia bagus banget untuk menutrisi kulit. Kalau aku pribadi jujur nggak suka body lotion yang wanginya tuh terlalu nyengat, dan menurut aku ini tuh wanginya pas banget. Soft dan wangi-wangi buahnya itu kayak enak banget. Ini aja yang goat milknya wanginya tuh kayak sejuk, adem, enak gitu. Terus yang varian spa saltnya juga pas dipakai tuh dia lembut banget, pokoknya langsung kayak merelaksasi kita saat mandi. Nah, tadi kan aku bilang body lotion sama spa saltnya ini punya banyak varian. Nah, itu fungsinya beda-beda. Ini aku akan sebutin ya. Nah, untuk varian yang mangga ini, dia bisa menghaluskan kulit. Selain itu, dia juga bisa menghilangkan noda-noda di kulit kita, termasuk bintik-bintik hitam, terus dia juga bisa menghilangkan bekas jerawat. Terus dia juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang bagus banget buat menutrisi kulit kita. Untuk varian yang orange ini, dia itu mengandung vitamin C yang tinggi, jadi bisa menutrisi kulit, membuat kulit kita menjadi cerah dan glowy. Dan yang orange ini cocok banget buat kalian yang suka beraktivitas di outdoor. Jadi dia bisa melindungi kulit kita dari sengatan matahari, terus dia juga mengandung AHA, mampu menjadi antioksidan dan bisa membuang sel-sel kulit mati. Nah, untuk varian yang pepaya ini, dia itu bisa mencerahkan kulit karena dia mengandung AHA dan mengandung zat papain dari pepayanya. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen kulitnya itu tampak lebih cerah. Nah, kalau yang carrot ini, dia tuh fungsinya sebagai anti-aging, dia juga bisa mengencangkan kulit kita. Dia juga bisa untuk kulit sensitif. Terus juga dia mengandung vitamin E dan vitamin C, jadi bisa menutrisi kulit kita, bisa mengembalikan kekencangan dan elastisitas kulit. Nah, kalau untuk yang varian goat milk ini adalah varian yang paling aku suka. Ini dua-duanya udah aku pakai. Nah, kalau yang goat milk ini dia bisa mencerahkan kulit dan dia juga mengandung vitamin A untuk anti aging. Jadi kayaknya pas banget untuk aku. Jadi aku buka nih paling pertama adalah yang goat milk ini. Yang body lotionnya ini dia tuh teksturnya lembut, lebih cair daripada lotion pada umumnya. Dan dia tuh kalau dipakai yang bikin aku seneng tuh dia gampang banget nyerap ke kulit dan nggak bikin kulit kita lengket. Aku tuh paling nggak suka kalau pakai body lotion dan dia bikin lengket. Jadi kalau misalnya aku pakai lengan yang panjang agak ngeganggu aja gitu lengket. Nah, kalau ini tuh dia gampang banget nyerap dan kayaknya dia berbahan dasar air. Jadi lotionnya tuh lebih cair dan dia langsung kering sih. Kulit aku tuh cenderung kering, makanya aku butuh banget yang namanya moisturizer. Nah, body lotion ini dia tuh bisa memoisture kulit aku tanpa menyebabkan lengket. Dan dia tuh walaupun langsung nyerep, masih kerasa lembabnya. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah pemakaian dari goat milk ini secara rutin, itu tuh bener-bener langsung kayak halus banget. Pas mandi aja, pas kita pakai si spa saltz ini, itu tuh pas kita bilas langsung kayaknya kulit halus banget. Jadi kalau misalnya dipegang tuh kayak langsung halus, mulus gitu. Nah, untuk pemakaian body lotion ya, kalau kita pakainya rutin, lama-lama kulit kita akan tampak lebih cerah. Untuk kemasannya sendiri, body lotionnya ini juga dia ringkes banget, gampang banget dibawa kemana-mana, ditaruh tas. Jadi seandainya kita kulitnya udah terasa kering, langsung dipakai, langsung kulitnya tuh lembab.
nggak usah nunggu-nunggu lama, itu langsung benar-benar nyerap. Oh iya, mungkin dari kalian ada juga yang belum tahu bagaimana cara memakai si spa salt ini. Caranya itu gampang banget. Pas kalian mandi, kalian basahin dulu kulit kalian. Habis itu kalian ambil aja sedikit di tangan. Lalu kalian usapin, gosok-gosok ke bagian kulit kalian sampai si spa saltnya itu lumer. Kalau udah kita gosok-gosok dan dia udah lumer, lalu kita bilas dengan air biasa, terus kita mandi seperti biasa aja. Nah itu, si spa saltnya itu benar-benar efektif banget ngangkat sel kulit mati di tubuh kita. Kulit-kulit kita yang tadinya kering-kering itu langsung kayak keangkat gitu. Setelah kita pakai si spa salt itu, kulit kita langsung lembab, otomatis lembab. Nah setelah mandi ditambah lagi sama si body lotion, jadi kulit kita benar-benar kayak lembut banget ya pokoknya. Nah untuk harga dari produk-produk ini super terjangkau banget. Harga body lotionnya untuk yang kemasan cup kayak gini harganya tuh cuma Rp25.000. Terus dia juga punya kemasan sasetnya, harganya cuma Rp5.000 aja. Jadi kalau kalian pengen nyoba dulu, kalian bisa beli yang sasetnya. Nah untuk yang spa salt saset kayak gini, satu sasetnya harganya cuma Rp10.000. Selain yang saset gini, dia juga jual yang botolan, harganya itu Rp65.000. Nah kalau kalian mau beli produk-produk ini tuh gampang banget dicari. Kalian bisa cari di Guardian, tapi di Guardian tuh cuma ada lotionnya. Kalau kalian mau beli spa saltnya, kalian belinya online. Nah untuk pembelian online, kalian bisa lewat Shopee atau Instagram. Namanya sama-sama mychoice.official, seperti ini tulisannya, di Shopee ataupun di Instagram. Dan kabar gembira banget, akan ada diskon 30% all item di Shopee. Makanya kalian yang mau beli produknya langsung aja cus beli di Shopee. Dan untuk pemilihan variannya, kalian sesuaiin aja sama kondisi kulit kalian yang seperti aku sebutin tadi. Oke, segitu aja review dari aku tentang produk-produk My Choice ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Makasih udah nonton video aku sampai habis dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.